kembali lagi di workshop kita di Maestro Variasi Solo. Nah, kali ini kita kedatangan Toyota Agya varian yang terbaru, guys. Nah, kita ketahui untuk lampu Toyota Agya yang terbaru itu headlampnya seperti ini dan fog lampnya nggak ada, dan ditambahi pemanis lampu derail seperti ini, guys. Nah, dari ownernya itu mengeluhkan dari penerangan dari mobil ini masih sangat kurang sekali, maupun di low beam maupun high beamnya masih kurang, guys. Nah, untuk supaya menambah supaya lampunya itu lebih terang dan membantu saat penerangan di malam hari, diaplikasikan lampu mini proji 3 lensa, guys. Seperti ini. Dan untuk pengaplikasian juga rapi, kita pasang serapi mungkin dan fungsionalnya juga dapat, guys. Nah, kita lihat untuk bagian lampu bawaan dari mobil seperti ini. Cahayanya masih kurang. Nah, kita lihat untuk lampu mini projinya. Nah, ini warna lobingnya tuh warna kuning. Warna kuningnya tuh kuning pekat. Sangat membantu sekali saat di malam hari. Kemudian untuk high beamnya, lampu putih. Nah, kita lihat perbandingannya, guys. Lampu ini yang atas ini bagian headlamp bawaan dari mobil. Kemudian untuk yang bawah ini lampu dari mini proji, guys. Perbandingan sangat jauh sekali, guys. Nah, untuk Anda yang ingin memasang atau mengaplikasikan lampu mini proji seperti di Toyota Agya ini, bisa datang ke workshop kita di Maestro Variasi Solo. My name Lazarus, no Satan gon' be mad.